Kalau dekat sini saya cuba buat dengan kawan-kawan ni lah, sebab ada yang juga ambil kolostrum yang syarikat-syarikat kolostrum yang beza juga. Macam Situ Joy apa semua tu. Tapi saya cakap sama. Saya cuma bagi fakta je dekat mereka lah. Dia orang tu kemungkinan besar Charlie ya, dapat kolostrum pun daripada syarikat kita, sebab kita syarikat yang paling besar pengeluar kolostrum dunia. Ya. Yeah. Cumanya kita bagi kolostrum yang grade rendah. Ha? Betul, yang betul. Kita tak guna. Ha, so yang tu dia buat packing kat sini. Tapi nombor satu, kolostrum ni tidak sama. Dia berbeza dari segi quality. Kolostrum ni ada banyak grade. Ada grade 1 hingga grade 10. Ingat ya. Grade 1 ni grade yang paling rendah. Grade 10 ni grade yang paling tinggi. So yang grade yang paling tinggi, grade 10 ni, dia panggil gold standard. Gold standard. Okay. Itulah produk yang grade 10 ni lah yang kita buat produk-produk kita semua. So yang grade bawah-bawah tu, kemungkinan yang ada lebihan tu, kita jual pada syarikat lain. Okay. Jadi nombor satu, kolostrum quality ni tidak sama. Contohnya kalau di Amerika, di Europe ni, lembu dia ni, kalau dia ada kolostrum pun, lembu dia ni dia ternak dalam dalam kandang. Okay. So di New Zealand tak ada. Di New Zealand lembu semua ternak dekat padang. So dia makan secara natural rumput. So makna quality tu pun sudah berbeza ya, tidak sama. Dan yang keduanya, kita punya ni ada lipid teknologi menyebabkan kolostrum yang kita minum tu boleh diserap dalam tubuh sehingga 100%. So sekiranya mereka guna kolostrum lain, yang satu quality tu dah rendah, nombor dua dia tak diserap dalam tubuh. Kolostrum ni mengikut kajian, kalau tak ada lipid teknologi, alpha lipid teknologi ni, hanya 20% saja boleh diserap dalam tubuh. Kenapa? Okay. Sebab kolostrum yang kita minum tu ataupun kita makan tu, dia akan rusak dalam sistem pencernaan. Sebab tu kolostrum yang kita minum ni, dia salut kolostrum tu, dia salut, dia coated dengan lipid teknologi untuk pastikan bila dia masuk dalam usus, kena dengan asid klorik ke apa semua dalam usus, sistem pencernaan tu dia tak akan rusak. So bila masuk ke dalam usus, dia akan disperse, dia akan apa ni, masih lagi keadaan kualiti yang cantik. Sebab tu ramai orang guna, cepat dapat manfaat. So sekiranya mereka nak guna kolostrum, mereka tidak ada pilihan, mereka mesti kena guna yang New Image International punya, kerana apa? Grade nombor 10, gold standard, dan juga sistem penyerapan alpha lipid technology. Okey, maklum. Bagus, Ali.